tegok daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi royak kepada orang ramai. Berarti dalam ha amal ibadat, ha akidah, pegenge, cara hidup. Ini adalah ayat yang menunjuk katanya Nabi diperintah supaya beribadat hanya kepada Allah. Jangan syirik dan jangan ada sesuatu yang masuk di dalam aturan agama, aturan hidup dan sebagainya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Ini hak jelas-jelas kita pun wa ana minal muslimin. Nah, kita pun mengaku katanya aku dari golongan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Muslim artinya orang yang serah semata-mata kepada Allah. Tu maknanya muslim. Mukmin orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab tu kita orang Islam ni adalah orang yang usaha dengan sedaya upaya, patut serah semua urusan kita kepada Allah. Tu orang muslim. ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون آيات 91 sampai 93 Surah An-Naml dan akhir surah. Kita baca sekali lagi ayat 91 dan 92 untuk kita khitam ayat-ayat di dalam surah An-Naml pada pagi hari ini. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya diperintah supaya menyembah Allah Tuhan bagi negeri Mekah ini yang telah menjadikannya suci lagi dihormati. Ini sudah pun hurai belaka dah. Dan yang menguasai segala-galanya. Ini adalah jinjan tegak daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi royak kepada orang ramai. Berarti dalam ha amal ibadat, ha akidah, pegenge, cara hidup. Ini adalah ayat yang menunjuk katanya Nabi diperintah supaya beribadat hanya kepada Allah. Jangan syirik dan jangan ada sesuatu yang masuk di dalam aturan agama, aturan hidup dan sebagainya. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Ini hak jelas-jelas kita pun wa ana minal muslimin. Nah, kita pun mengaku katanya aku dari golongan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah. Muslim artinya orang yang serah semata-mata kepada Allah. Tu maknanya muslim. Mukmin orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab tu kita orang Islam ni adalah orang yang usaha dengan sedaya upaya, patut serah semua urusan kita kepada Allah. Tu orang muslim. Soal lagi, Allah Taala suruh Nabi royak kepada orang ramai wa an atluwal Quran, dan supaya aku sentiasa membaca Al-Quran. Wallahu alam, saya pun tak ada pandang sangat bahasa Arab. Qira'a dengan buku tua-tua pai, buku secara umum, Qira'a ni dia panggil tilawah Al-Quran. Tapi kalau baca buku ni, dia panggil qira'atul kutub ataupun qira'atul kitab. Kalau buku, dia panggil qira'ah. Kalau qira'ah, dia panggil tilawah.
Orang yang baca Quran yang panggil tali. Kita tulis tali bahasa Melayu tu. Tali dalam bahasa Arab iaitu orang yang baca Quran at-tali. Tapi orang yang baca al-qari walaupun ada diguna orang baca Quran yang dinamakan qari. Qari qari itu jalan dah tu qariun asal dia. Asal daripada qara'a. Qara'a maknanya orang itu baca. Qariun artinya orang yang baca. Sebab tu alhamdulillah kita masuk di dalam ayat semula ni dak, iaitu diperintah Nabi royak katanya aku diperintah supaya membaca Al-Quran, terutamanya Nabi baca mengajar para sahabat. Bukan Nabi baca untuk diri dia sorang dak. Yang mengajar Quran ni boleh katakan setiap huruf, setiap baris Nabi baca. Tak silap. Kepada siapa tu? Kepada para sahabat. Sahabat-sahabat ada setengah-setengah ngapa Quran semua. Setengah sahabat ngapa sekadar-sekadar. Bukan semua sahabat ingat Quran dak, tapi umumnya sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang yang rapat dengan cara Nabi, dengan hidup Nabi, dengan sunnah Nabi. Alhamdulillah, kita pun diperintah macam tu. Lepas tu Quran ni kena ada di dalam tubuh kita. Nabi royak dalam hadis yang bermaksud siapa-siapa yang tidak ada Quran dalam jiwa dia, dalam hati dia, dalam tubuh dia lah, supa dengan umuh gobek. Supa dengan umuh, umuh nak utuh. Apatah lagi orang yang tidak ada langsung Quran. Dan tak ngapa surah tu, tak ngapa surah ni. Hak tu pun tak pandai. Lepas tu soal lagi ni, orang tak pandai baca Quran langsung. Ni mitok ni, korong. Jangan we ada di dalam masyarakat kita orang tak pandai baca Quran. Orang Islam tak pandai baca Quran. Umur banyak dah. Kalau dia budak-budak tu boleh boleh kira-kira. Dia umur muda lagi ataupun dia budak lagi. Dia ada tengah-tengah ngaji. Kena asuh dia, kena sokong dia supaya dia ngaji Quran, baca Quran. Tapi kalau lah orang-orang tua, umur banyak dah, tak pandai baca Quran. Oh, sangat rugi orang tu. Nah, sangat rugi. Semaya, boleh jadi duduk semaya hari ya tu, baca surah pandak-pandak. Surah Qul Huwallah Qulya. Nak ambil surah pandak-pandak, baca dalam semaya dia. Lepas tu, hak panjang-panjang dah. Mitok. Jadi setiap orang Islam kita ni pandai baca Quran. Jangan beli Quran tok dalam mari tak baca. Setahun pun tak biasa buka sekali Quran. Allah nah. Insya-Allah tak ada dah dalam masyarakat kita masa itu. Oleh itu Tuhan Raya katanya sesiapa yang menurut pertunjuk Al-Quran dan beramal dengannya. Nah ni yang terjemuh. Dia masuk di dalam ayat ni lalu iaitu nya sikit dah. Wa an atlu al-Quran ay 'ala an-nasi uballighuhum iyyah. Iaitunya aku diperintah supaya baca Quran, iaitunya baca kepada orang ramai dan aku sapa Quran ni kepada orang ramai. Sesiapa yang mengikut ataupun menurut pertunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka faedah perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri. Artinya apa? Nabi ni apabila dia baca Quran, dia royak sesorah ajaran daripada Quran kepada orang ramai pada waktu tu. Nah, maksud di dalam ayat ni iaitunya siapa-siapa yang dapat hidayah daripada Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran. Nabi maksud di sini iaitunya Nabi kata apa ni, ulama Maiduduk Hurai katanya li uswatun birrusulilladzina anzaru qaumahum wa qamu bima alaihim min ada'ir risalati ilaihim wa khalasu min 'uhdatihim wa hisabi umamihim 'ala Allah ta'ala. Siapa-siapa yang dapat pertunjuk daripada Quran, maka orang itu dapat hidayah pertunjuk untuk diri dia sendiri. Dan sesiapa yang sesat, wal iyazu billah, maka katakanlah kepadanya sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi amaran. Jadi Nabi tak ada bangkap,
Tak ada paksa orang. Orang ada nak sesat. Nabi tak ada paksa. Katanya, tak boleh mung kena mari. Duduk di dalam Islam. Kalau dia mung tak duduk dalam Islam, aku nak bunuh kau, nak warga tu, nak warga ni. Tak. Sebab itulah Nabi ayat katanya, aku ni adalah sebagai contoh, contoh rasul-rasul yang memberi amarah kepada kaum mereka pada zaman dahulu. Dan rasul semua sudah pun menunaikan tugas tanggungjawab menyampai risalah. Risalah ni artinya ajaran-ajaran daripada Allah kepada semua manusia dan seruh ha hisab ataupun ha hitung amalan macam-macam mana seruh kepada Allah Taala nak wish syurga ke nak wish neraka ke, wallahu alam. Itulah nabi-nabi rasul-rasul dahulu pun lagu itulah. Supaya dengan kita zaman lah ni juga. Tok guru, baba, ustaz yang ajar dia sapa. Tapi bukan duk gi paksa orang supaya ambil gapo dia duk mengajar. Paksa ni tak boleh. Dia kena royak tulus sapa. Lepas tu orang nak ambil setakat mana, wallahu alam, hak tu pakai serah. Itulah dasar Islam. Maknanya tak ada paksa orang. Apatah lagi orang-orang kafir. Orang kafir yang dia percaya kepada agama dia, pegangnya dia, kita nak pergi paksa tak boleh. Tapi kita cencuan dia. Supaya dengan kau senang. Saya ada gambar sore tak? Ha, Islam ni supaya dengan kita kau senang. Cuba kita perhati tak? Orang buat nang kau senang. Dia buat tak panjang ni. Telak kau senang tu lebih kurang dari 10 week. Dia bayar mahal tu kata saya terotak. Saya misal katanya dia kau senang mutu. Kau senang kereta. Kau senang apa? Kerang sam'an. Saya misal ni. Dia nak buat lagu mana nak jadi kau senang dia tu molek orang beli. Ha, dia kena cari, dia kena mikir. Kena mikir nak buat lagu mana nak jadi. Ha, payon kau senang 10 week ออก มา dalam saita orang berasa nak beli benda hak yo kosna. Supo juga dengan kita orang Islam ni ngajar orang royak kepada orang kena royak molek dan kena bu jadi kena dengan tepat masa dan pesan orang. Boleh jadi ngajar orang hak reti dah. Ya tak sama dengan ngajar orang hak tak reti. Ngajar budak nak ngajar supo dengan orang tua tak leh. Ngajar panjacun orang okay, ilmu banyak dah kita nak pergi kecek pasang slow tak leh. Dalam orang wicakan kita kena kecek wicakan. Orang kampung kita tak leh kecek wicakan tinggi sangat tapi kokogi sebab apa? Orang radap tinggi dah ilmu banyak dia tak ada nak kepada hurai banyak dia nak kepada isi hak berenah pah dia nak macam tu. Tapi weti orang ramai dia nak kepada ada nakal-nakal, suka-suka. Sebab tu orang ngajar atas weti. Kalau dia ngajar wicakan, orang dengar, pak mengatuk. Dengar mengatuk. Tapi kalau dia bubuh, wah nakal, wah suka-suka. Orang duduk di bawah, suka, khah. Hak tu dah, wah apa? Wah geletek, dia panggil. Nak geletek orang ramai, supaya apa? Benar, dia duduk royak. Dia sakut dengan cerita tu, bari tu, got tu kan ni. Tapi isi hak ya wi tu kalau dia kira berapa persennya hak ilmu sungguh. Sebab apa? Sebab orang duduk ramai tu ada laklai bodoh orang tino orang tua orang ngaji orang tak ngaji. Orang nak dengar dia. Alhamdulillah. Sebab tu kembali kepada ayat ni semula ngajar orang ni supaya dengan kosna dah. Nak buat lagu mana nak jadi sedap. Kita dengar orang ngajar dan pahal gapo hak dia royak. Pas balik orang ngaji pula jangan jenero. Jangan mari pak dia peje tidur kerong sudah orang wis salat. Oh hak tu ya free. Tekan bismillah tu dia dengar molek, bawa tengah-tengah tak tahu apa sekarang. Rugi ke agak tu. Sebab itulah. Ha hidayah yang Allah Taala bagi kepada orang ni yang nak di orang nak. Nak hak sebenarnya di orang tu kanak nak.
hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tak say, buatlah lagu-lagu mana dia tak say. Sebab apa? Ruh dia liar. Akal fikiran dia, dia tak dulu lagi. Aku tak sedek terima ni. Aku nak dengar saja, tak sedek terima. Pas bukan sikit dalam sangkum kita, orang jadi pasal itu. Supaya dengan gelah ni. Kalau dia kita buka mulut dia, kita ambil air, kita bubuh. Boleh. Tapi dia orang terak. Terak gelah. Nak buh lagu mana? Royak lah. Beribu kara pun. Sebab dia tak sedek terima. Itu sebab itulah kita kena minta sama supaya Allah Ta'ala tambah ilmu kepada kita. Rabbi zidni ilma. Doa Allah Ta'ala sendiri ngajar Nabi. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Apatah lagi, ngekanok kita. Ngedengar, baca, nulis, perhati, tanya. Tu tanda katanya, jalan ratu orang tu nak sungguh. Tapi ada orang tak say. Orang okay, ajak dah kadang-kadang free we market we lagi. We nasi kotak lagi. Free kepada dia pisik. Tapi dia tak say. Dia tak pergi. Dia tak terima. Satu ajari Allah yang Allah Taala bagi kepada siapa-siapa, insya-Allah orang itu akan dapat petunjuk yang sebenar. Akhir sekali, wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunha. Perkataan alhamdulillah banyak di dalam Al-Quran. Akhir dengan surah ni pun wa qulil hamdulillah, dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah yang melimpahkan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung. Allah, nah banyak yang Allah Taala beri kepada kita dengan kita tak sedar dan tak tahu katanya banyak. Sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Ia akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahuinya dengan jelas nyata. Dia akan tunjuk. Tuhan janji kepada manusia ni. Dia akan tunjuk. Tuk samai. Benar-benar kadang-kadang tak berlaku, tak tunjuk lagi pada zaman dulu kepada manusia, kepada orang-orang. Boleh jadi orang tu duduk menetek. Tapi apabila Allah Ta'ala tunjuk kepada dia benar hak sebenar. Masya Allah. Benar-benar hak manusia peradit. Kitkon. Baru-baru. Jalan tu. Ni Allah Ta'ala ayat katanya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyanu annahu al-haq. Tu hai ayat katanya. Kami akan tunjuk kepada manusia tu. Sama ada di benar, pada benar-benar hak dia duduk tengok langit, matahari, bulan, bintang, pokok kayu, menate, tanah, gotu gani, jalan tu. Tu dia panggil ayat. Ayat bukan ayat yang dibaca, tapi ayat yang ditengok, yang didapati, yang dirasai. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka itu sendiri. Kadang-kadang kita hak dapat hidayah dah. Supaya malaikat mari duk bisik di telinga kita. Go to goni, go to goni, go to goni. Ha ni, cik katanya orang tu orang yang dapat ilmu yang betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tu? Sebab hati dia cuci, jiwa dia bersih. Serta dengan dia nak kepada benda, kepada jalan yang betul. Alhamdulillah. Ni Allah Taala tunjuk kepada kita dah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu tidaklah lalai akan segala yang kamu lakukan. Tuhan tak biasa lalai dan tak biasa galik. Hak manusia duk buat. Satu, minta maaf dah. Masa saya duk tengok sokmo ni masa habis dah. Tapi ada satu pepatah daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad dia bersyair dengan satu bait syair. Saya baca dah kepada kita. Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qultu 'alayya raqibun wa la tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wa la annama yakhfa 'alayhi yaghibu. Ni orang-orang ya pahe bahasa Arab ya luksing dengan syair-syair. Maksud dia tak, saya tak sempat jadi nampak duk kek sosok
saya sudah pun terjemuh. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, apabila engkau melalui masa suatu hari, jangan engkau berkata, masa sudah berlalu, tetapi katakanlah, Allah sentiasa mengiringiku. Wela phan pai nai tae la wan. Ya dai kit, ya dai phut wa, wela man phan pai doi rai sara. Tae rau thuk khon cha tong tob kap tua eng wa, Allah song yu kap rau thuk thi thuk wela. Jangan engkau menyangka Allah lalai walaupun satu saat, kerana tidak ada seorang pun yang tersembunyi daripada Allah. Tengok tu. Artinya, kita mengaku bahawa Allah Ta'ala tak lalai walaupun walaupun sesaat, walaupun sedetik. Allah sentiasa melihat dan tidak ada seorang pun yang tersembunyi. Maknanya dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah kata-kata Imam Ahmad yang Ibnu Katsir bubuh di dalam tafsir dia. Nah, sebagai rekah akhirnya suratul Naml, iaitu surah Sumuk. InsyaAllah esok hari kalau tak ada uzur apa, kita akan masuk di dalam suratul Qasas. Nah, dan mukaddimah dia serta apa yang terkandung di dalam surah Al-Qasas insyaAllah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.